Halo semuanya, berjumpa lagi di channel YouTube aku, Marcelina Channel. Oke teman-teman, pada video aku kali ini aku akan membuat tutorial tentang cara mendapatkan voucher di Lazada Ramadan Sale terbaru 2023 dan belanja online menggunakan metode pembayaran COD atau bayar di tempat. Buat kalian yang penasaran silahkan simak videonya. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Pertama teman-teman silahkan buka aplikasi Lazada kalian. Dan setelah muncul tampilan berandanya seperti ini, pastikan kalian sudah login terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya teman-teman silakan klik pada menu akun. Dan akan muncul tampilan platform voucher Ramadan Sale-nya seperti ini, yaitu Ramadan Sale gratis ongkir tanpa minimal pembelian. Teman-teman silakan klik pada platform tersebut untuk mengklaim voucher gratis ongkirnya. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Di sini tersedia beberapa voucher Ramadan Sale. Jadi, teman-teman silakan klik pada tulisan ambil untuk mengambil semua voucher yang tersedia. Dan jangan lupa kalian membaca syarat dan ketentuan dari masing-masing voucher tersebut. Dan setelah kalian selesai mengambil semua vouchernya, selanjutnya silakan kalian klik di menu pencarian di atas untuk menggunakan voucher yang sudah kalian klaim tersebut. Caranya kalian klik di menu pencarian di atas dan silakan kalian tulis nama produk yang mau kalian pesan. Misalnya saya ingin memesan jas hujan wanita, kemudian klik cari. Dan setelah muncul tampilan produknya seperti ini, teman-teman silakan scroll ke bawah untuk melihat produk mana yang mau kalian pesan. Dan agar kalian bisa mendapatkan potongan gratis ongkir dan voucher cashback, kalian bisa mencari produk yang ada logo gratis ongkir dan logo cashback seperti ini. Dan sebagai contoh di sini, misalnya saya ingin memesan jas hujan yang ini. Dan untuk harganya di sini 11.879 dan ratingnya 4,9. Selanjutnya kita scroll lagi ke bawah. Dan jika tersedia voucher tokonya seperti ini, teman-teman silakan klik pada tulisan dapatkan untuk mendapatkan vouchernya. Dan setelah selesai mengklaim vouchernya, selanjutnya teman-teman silakan klik pada tulisan tambah ke troli. Dan teman-teman silakan pilih warnanya sesuai dengan keinginan kalian, kemudian selanjutnya klik lagi pada tulisan tambah ke troli. Dan setelah sukses menambahkan produknya ke dalam troli, selanjutnya kita klik pada ikon troli di atas. Dan silakan checklist produk yang mau dipesan, kemudian selanjutnya klik pada tulisan checkout. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Pastikan kalian sudah menambahkan alamat pengiriman kalian dengan benar. Kemudian selanjutnya silakan kalian scroll lagi ke bawah. Dan silakan kalian klik pada tulisan lihat semua metode untuk memilih metode pembayarannya. Misalnya menggunakan bayar di tempat. Lalu pilih mengkonfirmasi pilihan. Selanjutnya kita scroll lagi ke bawah. Nah, di sini ada rincian pembeliannya yaitu total untuk 2 item Rp13.926. Voucher Lazadanya tidak ada karena subtotal pesanannya kurang dari Rp60.000. Kemudian selanjutnya untuk cashbacknya, jika teman-teman mempunyai saldo cashback maka akan muncul tampilan seperti ini. Teman-teman bisa aktifkan tanda di samping untuk menggunakan saldo cashback kalian. Kemudian selanjutnya untuk shipping fee subtotalnya Rp7.900, shipping fee vouchernya Rp6.000 dari voucher gratis ongkir yang diklaim tadi. Jadi di sini jumlah pesanannya hanya Rp12.344. Dan voucher cashback yang akan didapatkan setelah terima produk ini sebesar Rp1.149. Kemudian selanjutnya kita klik pada tulisan buat pesanan.